Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gemari Pahlo Jinawi, masyarakat makmur dan tanahnya subur. Tetap di puja-puja bangsa. Bentang alam menghampar luas. Tempat lahir beta. Desa nan permai membuat decak kagum dan siapapun terkesima. Gua Adi Sky dan gue Lloyd Christina. Lindung di hari itu. Inilah tanah air beta. Hingga nutup mata. Kali ini kita akan mengeksplor adat serta tradisi di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Sebelum itu, kita akan mampir terlebih dulu ke salah satu curug yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ayo ikutin perjalanan aku dan Adi di tanah air beta ya. Rinuhunnya aku tansah kelingan, pengen ku kowe ta sayang. Tahu nggak Lloyd artinya? Apa itu artinya, Di? Siang malam aku selalu teringat, ingin ku kau ku cintai. Makanya kita pakai batik hari ini, kakak. Wujud cinta produk Indonesia. Tuh kakak, kalian dengar kan? Air terjunnya sudah mulai terdengar kan, Lloyd? Iya, dengar banget. Waduh. Saya udah nggak sabar, saya mau ikut dong. Kita bakal eksplor Jawa Tengah pokoknya. Jadi ikutin terus aktivitas kita hanya di tanah air beta. Keren banget di saya sebetulnya. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Curug ini terletak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Terkenal dengan tingginya yang mencapai 23 meter dan keindahan alam di sekelilingnya yang memanjakan mata. Sendiri. Karena tingginya tersebut sangat memacu adrenalin, kakak. Gak sabar mau terjun dari atas sana, Lloyd. Bener banget, curug ini dinamakan Curug Sibedil.